Kali ketiga banjir. Saya pun tak boleh komen dah. Nak komen, nak cakap pun tak boleh. Inilah akibat hujan berterusan. Dari pagi sampai ke malam ini. Apa nak buat? Terimalah takdir yang menentukan segalanya. Terima kasih. Ini kami lepak lebih kurang 20 minit, bang. Dalam 20 minit tadi air pun di jauh sanon. Sekarang itu sampah pun dah mengulu naik. Tak kesian dengan kami ni, guys. Subscribe lah kau guys. Ketawa juga, tapi banjir dah masuk balik. Ha, bukan main-main ni guys. Hey, hari-hari saya keluarkan masalah banjir. Ini di bawah rumah Pak Yus. Saya pun sekarang tengah naik gaut. Sebab tadi ada makan Joring lah. Lagi joring. Poten joring tadi? Semalam. Apa nak buat? Saya mau cerita apa pun tak boleh dah. Tengoklah, saksikanlah. Ini baru satu rumah saya pergi. Saya nak pergi rumah ke rumah. Sekarang pun dia orang pun sudah lemah lah. Sudah pasrah. Ini pun dia pun dah pakai kasut bot dah. Sudah standby kasut bot. Dah tahu dah. Untuk menyelamatkan tetangga-tetangga atau jiran-jiran. Ini kita sampai tadi pun, saya sampai pun tuan rumah sendiri sudah mengangkat barang-barang dia itu, guys. Botol pun sudah masuk, hanyut. Ini tengah bergerak. Sekejap lagi ini mungkin dalam dapur. Mari kita pergi melihat dapur. Mari kita ronda dua kaki atau sekaki setengah, dan marilah kita ronda rumah ke rumah. Sebab baru dua hari sudah diorang sudah cuci rumah, mop, dah datang balik. Ini dia. Okey, kita tinjau dulu rumah ke rumah. Air pun sudah di dalam dapur, di dalam rumah. Itu dia, sudah banjir. Tapi barang-barang sudah dinaikkan. Itu dia. Inilah banjir minggu yang ketiga. Minggu yang kedua. Minggu sudah ada banjir, hari ini pun, minggu ini pun ada banjir. Ini mesin basuh pun sudah naikkan, barang-barang pun sudah naikkan. Ada motor hanyut LC di pokok kelapa. Ini siapa punya motor LC? Kita tengok ini pokok kelapa. Ini air malam tadi dalam. Sekarang kita tengok ada motor LC. Ini kelapa. Tuh.